Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan aktivitas kita dalam program ngaji pagi, memulai pagi kita dengan membaca Al-Qur'an. Semoga ini menjadi bagian yang selalu ada dalam kehidupan kita, sehingga Al-Quran itu benar-benar menjadi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Maka selalu harus ada aktivitas kita bersama Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran kita tempatkan hanya di lemari-lemari rumah, tidak pernah disentuh, disentuhnya juga sekali-sekali. Nah, jangan seperti itu, tapi benar-benar setiap hari. Insya Allah dengan program ini, dalam program ngaji pagi, insya Allah kita akan selalu memulai pagi kita dengan membaca Al-Quran. Pada pagi hari ini kita akan masuk halaman yang ke-68, surah Ali Imran ayat 141. Kita mulai dari bapak-bapaknya. Dimulai dari Bapak Ihsan. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Pak, bismillahnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi halnya di akhir, jangan pakai ha, Pak. Nirrahim, jangan nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, Pak. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن Jangan ditahan di sini, Pak, langsung saja. Hasibatum an hasibtum an tadkhulul jannata walam ma ya'lamillah walam ma ya'lamillahu Terus tipis, Pak. Jangan sempat ada bunyi itu, Pak. Ya'lamillah. Jangan ya'lamillahu. Walamma ya'lamillah. Nah, itu ada bunyi tebal, Pak. Ya'lamillah, jangan ya'lamillah. Huruf lafaz Allah sebelumnya berbunyi kasrah, maka bunyinya tebal, Pak, lamnya. Ya'lamillah. Walamma ya'lamillahul ladzina jahadu minkum wa ya' alamassabirin. Bunyi ainnya perjelas, Pak. Wa ya'lamassabirin. Jahadu minkum wa ya'lamassabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu qad in talqahu qad ra'aytumu faqad ra'aytumu in talqahu in
talqauhu qad. Ang nun ini fathah apa? Ang talqauhu. Antalqauhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Bunyi nunnya disamarkan Pak, wa antum tanzurun. Wa antum tanzurun. Alhamdulillah. Itu dulu Pak. Ya, syukran Ustaz. Ya Pak, sama-sama. Lanjut, Bapak Iwan, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Ya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Sekali lagi Pak. Dari awal Pak. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Nah, bunyi sin di sini harus benar-benar terdengar tipis, Pak. Illa rasu. Jangan diucapin di bibir ro, Pak. Rasu, jangan rasu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Rusul. Sekali lagi Pak, min qablihi rusul. Qablihi rusul. Tarik dulu Pak, rusul. Qablihi rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falayadurrallaha shay'a wasayajazillahu shakirin wa ma kana linafsin an Pak, alirkan Pak, linafsin wa ma kana linafsin an tamuta illa bi'ilmillahi kitab illa bi'iznillahi kitaban mu'ajjala wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajjil wasanajil sakirin. Bunyi z-nya harus diperjelas Pak. Z. Wasanajil sakirin. Alhamdulillah, itu dulu Pak. Ya, makasih Ustaz. Ya Pak, sama-sama. Ustaz, maaf Pak. Siap Pak. Pada saat yang di apa tilawah di Facebook itu suaranya kecil sekali Pak Ustaz. Kecil ya Pak ya? Iya, saya terdengarnya gitu. Maaf. Oh, iya iya. Mungkin volume kami belum dibesarin tadi. Ya Pak, insyaallah. Insyaallah besok pesat ya. Ya Pak, insyaallah Pak. Syukran Pak Ustaz. Ya Pak. Wan.
Selanjutnya Bapak Budiman, silakan Pak. Ya, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka ayyim min nabi qatala ma'a. Lagi Pak, ulang Pak. Wa ka ayyim. Tasdidnya perjelas Pak. Wa ka ayyim min nabiyyin qatala. Bunyi ikhfa-nya Pak. Nabi yang qatala ma'ahu. Masuk poster. Bunyi ikhfa-nya Pak, bunyi nunnya diucapkan ketika bibir kita sudah membentuk ko Pak. Nabi yang ko. Nabi yang ko. Gitu Pak. Saya ulang dari mula Pak Ustadz ya. Iya Pak. Wa ka ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu. Qatala, dua harokat Pak. Qatala. Nabiyyin qatala ma'ahu. Ribbiyuna kasir. Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah wama do'ufu wamastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Sekali lagi Pak, wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qaulahum. Jangan Pak, enggak boleh ko, tapi ko. Qaulahum. Wa ma kana qaula. Enggak ada Pak, ko. Qaulahum. Ko. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin fa'atahumullahu sawabat dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Alhamdulillah, itu dulu Pak. Makasih Pak Ustaz. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bapak Rizal, silakan Pak. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Bunyi khunya apa jelas, Pak? Anta dukhu. Am hasibtum. Bunyi hanya juga jelasin, Pak. Am ha ha. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin walaqad kuntum tamannaw. Yang lagi, walaqad kuntum, bunyi nunnya samarkan tipis, Pak. Kuntum. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqawu faqad ra'aytumuhu. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Nanti tanya tipis, Pak. Jangan ikut tebal. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Nah, nunnya tebal, Pak. Nun tebal, zo tebal. تَنْظُرُونَ. Lanjut, Pak, satu ayat lagi. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul fa in mata aw qutilan qalibtum qalabtum. Fa imma ta'aw qutilan qalabtum 'ala aqabikum. Bunyi ain perjelas, Pak. 'Ala aqabikum. 'Ala aqabikum. Belum keluar bunyi ainnya, Pak. Ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallahu syai'a. Ro-nya tebal semua, Pak. Yadurrallah. Itu tipis, Pak. Yadur, ada rr, itu tipis. Yadur, rr, yang rr. Yadur. Falai yadurallahu syai'a. Yadurallah, ha, di sini, Pak, ha. Yadurallahu syai'a. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Alhamdulillah. InsyaAllah. Itu dulu, Pak. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya,
Dari Bapak Eka. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya sempurnakan dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum sempurna, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kecepatan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Jadi, Pak. Hmm. 145, Pak. Sekarang 146, Pak. Wa ka'ayyim. 146. Wa ka'ayyim min nabi. Benar, Pak. Di 145 ya. Wa ma kana. Wa ma oi. Wa ma kana. Wa ma kana qawluhum kafnya wa ma kana qawluhum illa wa ma kana li nafsin 145 ini 145 Pak 145 ya wa ma kana li nafsin wa ma kana li nafsin antamuta illa biiznillah. Ini sempurnakan, Pak. Biiznillah kitabam muajjala. Lamnya dibaca muajjala. Wa may yurid ditahan dua rakaat. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi sakirin wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyyun rabbiyyun katsira fama wahanu kasir kalau berhenti kasir oke okay, ayo kasir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mas takanu wallahu yuhibbus sabirin ya alhamdulillah itu dulu Pak syukran Pak Ustaz ya Pak sama-sama selanjutnya dari Bapak Wid Bapak Ulul Azmi silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik satu ayat Pak ya. Baqa'ayyim.
وكأيٍّ من نبيٍّ قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا نَانْيَا جَنْ إِكُوتْ تَبَالْ كَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Widianto, silakan Pak. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqqal kafirin. Am hasibtum an tadkhul jannata. Bunyi kol-kolah kan Pak? Tada. Hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillah. Jelas bunyi gunahnya Pak. Walamma ya'lamillah. Walamma ya'lamillahul ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Bunyi sot perjelas Pak. Wa ya'lamas sabirin. Ya'lamas sabirin. Jangan bunyi harokatnya yang diperjelas Pak. Bunyi huruf. Wa ya'lamas sabirin. Wa ya'lamas sabirin. Alhamdulillah. Lanjut Pak. Walakad kuntum tamatun. Aman. Muntasdid. Ditahan Pak. Walakad kuntum tamannaunal mauta min qabli an talqauh. Waqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Ruzo alirkan Pak. Tanzurun. Tanzurun. Alhamdulillah, itu dulu Pak. Alhamdulillah, bisa kabahu harus kan. Iya Pak. Alhamdulillah. Selanjutnya masih ada bapak-bapaknya dari Bapak Aab, silakan Pak. Berontak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Jangan dipanjang. Oh, kepanjangan tadi. Nah, jangan dipanjang. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata qutilan qalabtum ala qalabtum. Salahnya di situ dulu. Afa in mata qutilan qalabtum ala aqabikum. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاءَ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ ada bunyi لِنَفْسٍ لِنَفْسٍ Masuk, Pak. Ya, Pak. Masuk, Pak. Linafsin antamuta illa biiznillahi kitabam mu'azzala. Wa man yurid syawabat dunya nu'tihi minh. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا jangan dibaca jangan disukun ada hamzah ada alifnya ada alif ya مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ alhamdulillah itu dulu Pak syukran tat Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Hadi. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ayat 146 ya. Iya, Pak. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu dua harokat pak qatala wa qa'im min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katir wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'u wamastakanu wallahu 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 yuhibbus sabirin wama kana qawluhum illa an qalu rabb
naghfir lana. Wahin kau jelas pak. Rabbana ghfir lana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. Wansurna ala al-qawmil kafirin. Atahumu Allahu thawabat dunya wa husna thawab. Wa hus, punya tipisnya perjelas. Wa husna. Atahumu Allahu thawabat dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu wa tipis pak wallahu yuhibbul muhsinin. Bunyi hanya tipiskan pak muh tarik muh wallahu masih tebal itu pak wa tipis wallahu wa. Wa benar-benar wa pak. Wa wallahu. Wallahu. Wallahu itu wa masih wa tapi wa wallahu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Alhamdulillah. Ya pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Dari Ibu Itayanti, silakan Bu. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Maksudnya sempurnakan Bu. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Am hasibtum an qalqalah jangan bu hasibtum jangan hasib be saja bu. Am hasibtum tadkhulul jannah ketinggalan bu antadkhulul jannata wa lam ma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Dua harokat saja Bu. Wa ya'lamu as-sabirin. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ
faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Wa antum ta, tanya itu udah ikut tebal, Bu. Tanya tipis, zonya saja yang tebal. Wa antum tanzurun, tanzurun. Wa antum tanzurun. Alhamdulillah, itu dulu, Bu. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dari Ibu Tiwi Ambarwati. Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya. Ayat 144 sekarang, Bu. 144 ya? Iya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Bunyi sin harus diperjelas, Bu. Min qablihi rus, tarik bibir, rusul, rusul, sul. Illa rasul. Nah, sini juga sin, Bu, sama rosu. Oh, iya. Illa rosu. Nah, itu masih sot, Bu. Rosu, jangan rosu, tapi rosu. Illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Min qablihi rusul, sul. Min qablihi rusul. Masih suat, Bu. Tarik bibir. Rusul. Rusul. Min qablihi rusul. Nah, tarik bibirnya, Bu. Kalau nggak ditarik, jadi suat nanti di sini. Oh, iya. Rusul. Afa'i u'afa'imma ta'au kutilang kolabtum ala akotikum otbikum wamayang kolib. Lebur ke dalam huruf ya, Pak, Bu, leburnya. Wamai. Wamai, wamai, wamai yang kolib ala akibai ifalai yadurallaha say'a. Dua harokat aja, Bu. Nggak boleh lebih dari dua harokat. Say'a. Falang yadurallaha say'a. Wasai wasayazillahu syakirin. Alhamdulillah, itu dulu, Bu. Alhamdulillah. Syukran, Pak Ustadz. Ya, Bu, sama-sama. Selanjutnya dari Ibu Elvi Husna. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah. Izal perjelas, Bu. Bi iz, bi iznillah. Illa bi iznillah. Masih ada aliran nafas enggak boleh, Bu. Bi iz, bi iznillah. Illa biiznillahi kitaban mu'ajjala
wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal yurid wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wasanajzis syakirin wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ah wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir fama wahabu lima asobahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirin. Alhamdulillah, itu dulu Bu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Istirokah, silakan Bu. Ya Pak Ustaz, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana. Matnya dikonsistenkan Bu, yang dua harokat sekali ayun aja. Contoh, wa ma kana qawluhum illa an qalu. Jangan terlalu panjang Bu. Ulang lagi Bu. Wa makana gitu Pak Ustaz. Itu udah kepanjangan Bu. Jadi dua harokat itu ukurannya dua kali pengucapan huruf. Contoh, ini ma-nya kan dua harokat. Itu sama dengan durasi dua kali ngucapin huruf ma itu. Wa ma ma, wa ma ma, wa ma. Nah, kaf-nya dua harokat juga. Kaka, wa ma kaka. Nah, ini dua harokat ini. Wa ma kana. Jangan terlalu panjang, Bu. Wa maka gitu kan. Nah, sekali ayun aja. Wa maka na qaulahum. Wa maka na qaulahum gitu Pak Ustaz. Iya, betul Bu. Wa maka na qaulahum illa ang. Jangan ditahan Bu. Illa langsung illa. Illa angqalu rabbana ighfir lana. Gain perjelas Bu. Rabbana. Rabbana ighfir gitu. Ah, ngalir ya Bu. Nau nau. Nau. Rabbana ighfir lana gitu. Iya betul Bu. Rabbana ighfir lana dzunubana. Nah, kepanjangan, Bu. Lana kepanjangan. Ini hanya dua harokat. Rabbana ighfir lana dzunubana. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana gitu. Wa israfana. Wa israfana. Wa israfana fi amrina wasamit wasabbit aqdamana wa
karena dua harokat, dua harokat, bu. Aqdamana. Aqdamana wangsurna alal qawmil kafirin. Alal qawmil kafirin. Alal qawmil kafirin. Masih kepanjangan, bu. Kafirin. Kalau kita sudah lebihkan kafirin itu sudah lebih. Qaumil kafirin. Qaumil kafirin. Gitu, nah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Lanjut, Bu. Satu ayat lagi. Fa'atahumullahu thawab. Ya, Pak. Fa'atahumullahu. Fa'atahumullahu gitu. Ah, betul, Bu. Fa'atahumullahu tawabat dunia. Jangan dipanjang-panjangin, Bu. Dua harokat ya. Konsisten, dua harokat. Tawabat dunia. Tawabat dunia. Ulang lagi, Bu, dari awal. Fa'atahumullahu thawabat dunya wa husna thawabil akhirah. Gitu, Pak Ustaz. Kalau lebih ini akhirah itu udah kepanjangan. Wa husna thawabil akhirah. Wa husna thawabil akhirah. Ada se-nya jangan. Wa husna. Wa husna thawabil akhirah. Na wa husna thawabil akhirah itu. Ya, alhamdulillah, lanjut, Bu. Wallahu. Saya sebutkan bunyi wa-nya, Bu. Wallahu. Wallah. Wa enggak boleh wallah, wa enggak ada wa, Bu. Wa. Wallahu. Wallahu itu. Mesti wa, Bu. Wallah enggak boleh. Wa. Wallahu. Wallahu itu. Nah, itu, Bu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Alhamdulillah, itu dulu, Bu. Terus kata Ustaz, dua harokat itu ya? Iya, Bu. Itu lebih terlalu panjang, Bu. Dia satu kali ayun aja. Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Ya, Bu. Sama-sama. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah demikian ya untuk pagi hari ini Bapak Ibu. Sudah jam 7. Nah, sekarang kita sudah ada banyak program yang bisa Bapak Ibu ikuti selain di sini di ngaji pagi. Nah, juga ada ngaji pagi yang khusus ibu-ibunya nanti setelah ini jam 7.30 sama Ustazah Monica. Lalu ada tadarus pagi nanti sama Ustaz Abu. Nah, tadarus pagi ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikuti di Facebook, biasanya itu satu arah. Tapi insya Allah untuk selanjutnya, mungkin mulai hari ini dan selanjutnya itu akan dibuat dua arah. Jadi tadarus pagi seperti apa? Tadarus pagi ini khusus untuk Bapak Ibu yang nanti mendapat undangan dari admin. Jadi nanti ada admin yang akan melihat bacaannya, sudah fasih atau belum. Nah, nanti akan dimasukkan dalam grup tadarus. Nah, tadarus ini nanti dipersilahkan Bapak Ibu membaca satu halaman atau dua halaman langsung. Nah, ini sebagai sarana kita, syiar kita untuk mengajak sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah fasih akan diberikan kesempatan masuk ke dalam grup tadarus. Nah, tadarus juga ada tiga, tadarus pagi, tadarus siang, dan tadarus sore. Tadarus siang nanti dipegang oleh Ustadz Ahmad Nur Seha. Nah, juga nanti ada Zoom siang sama Ustadz Suhada. Ini Masya Allah beliau. Jadi Bapak Ibu yang ada waktu luang setelah zuhur, jam 1 ya, setelah sholat zuhur, mungkin masih ada waktu, silahkan masuk dalam program ngaji siang. Nggak sempat juga di siang hari, boleh di sore hari. Nanti di ngaji sore sama Ustadz Imam, Imam Muhajirin. Nah, ini insya Allah akan membimbing Bapak Ibu, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bersama Al-Qur'an. Seperti program kita sebar selalu bersama Al-Qur'an, silakan nanti dipilih mau pagi, siang, sore. Nah, ini terbuka untuk Bapak Ibu, boleh masuk ke dalamnya dan nanti
akan disimak oleh ustad-ustad tersebut. Nah, demikian insyaallah untuk pagi hari ini. Nah, pastikan kita selalu bersama Al-Qur'an. Nah, ajak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita untuk ikut bergabung sehingga semakin banyak yang bergabung dalam program Sebar Selalu Bersama Al-Qur'an. Terbuka untuk siapa saja. Nah, ini sebagai wadah untuk kita diingatkan. Kesibukan kita akan membuat kita merasa tidak sempat. Maka kalau tidak ada yang mengingatkan, nah maka hari berganti hari, tahun berganti tahun, nah tidak ada peningkatan dalam kualitas interaksi kita bersama Al-Qur'an. Maka butuh wadah, butuh tempat untuk kita terus diingatkan. Minimal kalau hari ini belum sempat, besok diingatkan lagi. Besok belum sempat lagi, besok lagi diingatkan lagi. Sehingga kita akan terus diingatkan. Ada reminder kita. Demikian, kita cukupkan pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ustaz. Ya Bu, silakan Bu. Untuk yang belajar di Facebook yang kayak semalam itu, link untuk ke Jemnya lihat di mana Ustaz? Oh, itu grup ngaji dari awal namanya, Bu. Nanti minta aja, Bu, sama admin yang nomornya ini, Bu, 0811 ini. 11 itu? Oh, iya. Nah, bilang aja mau gabung grup ngaji dari awal. Jadi nanti ada grup khusus kita membahas huruf per hurufnya, Bu. Jadi nggak ngaji, tapi hanya membahas huruf per huruf saja. Iya, saya dapat ini ujian tanggal 4 Juli nanti, Ustaz. Oh, ujian Ataki ya, Bu? Iya, Ataki. Iya. Ustaz, mau nanya, Ustaz. Iya, Bu. Silakan, Bu. Kalau yang ngaji jam 1 itu, saya kok berapa kali nggak bisa masuk ya? Sering nggak bisa. Iya, betul. Nggak bisa ada. Ya, susah kali masuknya itu, Bu. Nah, yang jam 1. Ya. Sudah kita ini, Bu. Kita susun lagi, Bu. Kemarin ada kendala memang. Linknya juga diperbaharui. Nanti jangan pakai link lama, Bu. Link baru nanti diberikan. Siap. Untuk yang sore jam berapa, Pak Ustadz? Yang sore jam 4, Bu. Jam 4. Baik. Pengumumannya ada di Sebar. Di grup ada, Sebar. Bu. Nanti diumumkan di grup Sebar. Insya Allah mulai hari ini ada yang sore. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Jadi bisa. Informasinya, Ustadz. Ya, Bu. Berarti baru mulai hari ini Ustadz ya, yang sore ya? Ya, Bu, mulai hari ini yang sorenya. Alhamdulillah. Ustadz, mau tanya Ustadz. Ya, Bu, silakan Bu. Saya mau tanya kondisi Ustadz Dahtia, Ustadz. Gimana sekarang kondisi beliau, Ustadz? Alhamdulillah udah ini, Bu. Tinggal pemulihan aja. Cuman di gips aja tangannya, Bu. Nggak dioperasi. Tangan kiri atau kanan, Ustadz? Tangan kiri aja, Bu. Kiri. Semoga cepat sembuh ya. Insya Allah udah tinggal pemulihan, Bu. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Ya Bu, sama-sama ya, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Ya Bu. Ini untuk perbedaan Iqra sama yang mau untuk buku baru itu apa ya Ustaz ya? Itu nanti dipelajari Iqra juga ya Ustaz. Oh, kita kan kalau di sini ada buku Ataki, Bu. Ada buku nanti buku ngaji dari awal juga, Bu. Oh, jadi nggak perlu Iqra aja. Pakai Iqra kita, Bu. Ada khusus Iqra dari itu ya, dari. Ya, ada khusus. Jadi kalau di sini nanti kita belajarnya fokusnya adalah bunyi huruf, bunyi sukun. Kalau di Iqra kan nggak ada pembelajaran bunyi huruf, bunyi sukun itu nggak dipelajari. Jadi kalau di sini kita mulainya nanti dari bunyi huruf, bunyi sukun. Ada keluar yang baru ya Ustadz, buku Atakinya ya Ustadz? Iya Bu, ada yang cetakan ketiga jadi lebih ini Bu, lebih lengkap. Iya saya yang pertama Ustadz, jadi ngelihat yang semalam
Kayak cari kok nggak ada itu di video 10. Sedangkan yang di lama itu video berapa? Berapa belas? 15 kalau nggak salah Ustadz. Oh, tapi intinya sama aja kan Ustadz ya? Iya, dia hanya ditambah tabel latihan aja Bu, supaya lebih maksimal nanti latihannya. Itu aja. Iya. Iyalah Ustadz, makasih Ustadz. Ya Bu, kita cukupkan ya Bu. Iya, baik Ustadz. Salam untuk Ustadz Jatia, Ustadz. Semoga cepat sehat, cepat bisa dapat ilmunya. Amin, alhamdulillah. Ya Bu, kita tutup ya.